Tingginya harga kedelai impor membuat para perajin tempe di Magetan harus mensiasati ukuran tempe yang dibuatnya. Ukuran dikecilkan karena kalau harga dinaikkan, produk mereka tidak laku. Seperti yang dirasakan Sarmi, perajin tempe asal Desa Banyudono, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Karena harga kedelai naik, ia harus memutar otak agar usahanya tidak merugi banyak. Ia terpaksa mengecilkan ukuran tempe, baik tempe yang dibungkus plastik atau daun. Sarmi menceritakan saat ini harga kedelai impor mencapai Rp11.000 per kilogram. Dengan harga tersebut, ia mengaku tidak mendapatkan untung. Idealnya, baru bisa mendapatkan untung jika harga kedelai berada di angka Rp8.000. Tempe buatannya dijual di kisaran harga Rp3.000 hingga Rp4.000 untuk tempe yang dibungkus plastik. Sedangkan yang dibungkus daun atau kertas dibanderol Rp4.000 per 10 biji. Ya, mengurangi ini, dikurangi, dikecil nih. Ukurannya gitu? Kalau dinaikkan nggak mungkin gitu? Nggak mau, masa bakul Rp4.000, terus saat ini ada Rp5.000, terus harga mati. Memang sekarang berapa harganya kedelai? Rp11.000. Kalau normalnya berapa? Rian ini kan namung 8.000. 8.000. 8.000, 7.000. Nah, ayo biasa. Kalau harga 11.000 sampai 11.5 ini rugi, Bu, ya? Ya, pak, Mas. Dari pantauan JTV di Pasar Sayur Magetan, harga kedelai impor saat ini mencapai Rp11.000 per kilogram. Dua minggu lalu masih Rp9.500. Diduga karena terkendala pasokan kedelai dari luar negeri. Sekarang sampai 11.000. Itu naik, Mas? Itu naik, udah sekitar 2 minggu lebih. Awalnya berapa itu? Awalnya sekitar 9,5 sampai 10.000. Kalau informasinya kenaikan apa penyebabnya? Mungkin karena pandemi, Mas. Jadi pengiriman tertunda. Untuk biaya pengiriman mungkin ada lagi tambahan karantina dari pelabuhan. M. Ramzi, JTV, Magetan.